Oke, baik. Pembahasan kita kali ini adalah analisa struktur, mencari momen inersia, momen tahanan, dan radius of creation dari profil gabungan CNP dengan bantuan MS Excel. Di sini kita akan membahas bagaimana cara menentukan profil CNP yang kita gunakan, kemudian cara menentukan tipe penggabungan dari profil CNP, kemudian cara menentukan momen inersia IX dan Y, kemudian cara menentukan momen tahanan WX dan WY, serta menentukan radius of creation IX dan IY. Oke, baik, kita langsung saja ke pembahasan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, bisa komen di bawah video ini. Oke, baik, pembahasan kita kali ini adalah cara menghitung momen inersia, momen tahanan, dan radius of creation dari profil gabungan CNP. Jadi profil CNP double. Jadi di sini apabila kita mau menggabungkan profil yang baja, ya kita menghitung momen inersia dan momen tahanan serta radius of creation. Di sini saya sudah ada gambarnya ya, untuk ukuran ini lebih tebalnya, terus ini H adalah tingginya, B adalah lebarnya, dan C adalah kaitnya. Jadi ada dua tipe, tipe 1 seperti ini digabungnya dan tipe 2 seperti ini digabungnya. Oke, untuk file ini ya, kita hanya isi yang berwarna merah. Selain berwarna merah, kita tidak perlu isi karena di sana sudah ada rumusnya. Dan untuk mengetahui rumusnya ya, di sini kita bisa lihat apabila saya klik seperti ini, maka rumusnya ada di atas ini ya. Untuk mempercepat dari pembahasannya sehingga saya tidak menjabarkan rumusnya, karena nanti setiap ini saya klik ya, setiap yang warna hitam ini saya klik, nanti bisa lihat rumusnya di atas. Oke, saya akan jelaskan bagaimana caranya. Yang pertama ini adalah kode ya, kode ini kita cari di sini. Misalnya CNP yang kita menggunakan, misalnya CNP 125 ya, seperti ini misalnya, ini kodenya nomor 6, kita masukkan saja ini nomor 6. Secara otomatis di sini semua berganti ya, ini semua berganti ya, misalnya di 8, nah ini semua berganti ya, tadi kita pakai 6 ya, ini jadi semua ini sudah berganti berdasarkan tabel yang tadi saya klik ya, berdasarkan tabel baja ini ya, dia secara otomatis. Kemudian dari situ didapatkan CMP yang kita gunakan, ini ukurannya ya, jadi ini H, ini B, ini C, dan ini TB. Oke, di dalam ukuran milimeter. Kemudian kita tipe profil CNP yang mau kita gunakan. Tipe, kalau kita klik 1 maka tipe ini yang kita gunakan. Apabila kita klik 2 maka tipe ini yang kita gunakan. Kita coba pakai tipe 1 ya. Oke, kemudian di sini analisanya nya untuk titik berat, ini rumusnya. Ya, ini nilainya dan ini hasilnya. Kemudian ini untuk XO-nya ya, ini rumusnya, ini nilainya dan ini hasilnya. Kemudian untuk yang tipe inersia tipe 1 ini analisanya, untuk IX-nya ya, ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian IY ya, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Oke, kemudian untuk memberi inersia tipe 2, ini rumusnya, ini nilainya, kemudian ini hasilnya. Untuk rumusnya bisa dilihat di atas ya. Kemudian untuk IY nya ini nilainya dan ini hasilnya. Kemudian IX yang digunakan ini berdasarkan tadi yang kita ketik ini 1 atau 2. Jadi ini akan dicari, kita gunakan yang tipe 1 atau tipe 2. Di sini IX yang digunakan dan Y yang digunakan. Kemudian di bawahnya adalah momen tahanan ya, ini rumusnya atau ini
ya ini nilainya dan ini hasilnya. Kemudian Y-nya ini rumusnya, ini nilainya dan ini hasilnya. Kemudian ini ada radius gradation atau I kecil x ya. Di sini kalau kita lihat di sini, sini ada nih I kecil x ya. Ini radius of gradation. Sampai sini ini rumusnya. Kemudian ini nilainya, ini hasilnya. Nah, ini untuk IE-nya, ini rumusnya, ini nilainya dan ini hasilnya. Nah, setelah itu kita buat kesimpulan. Di sini kesimpulannya profil yang kita gunakan, profil gabungan yang digunakan CNP ya. Ini ukurannya, kemudian ini tipe yang digunakan. Kemudian IX-nya didapat, terus IE-nya didapat. Kemudian WX-nya didapat, WY-nya didapat, kemudian beratnya didapat, radius of gradation-nya ini didapat, dan Y-nya didapat. Oke, baik, untuk perhitungan kita tentang momen, mencari momen analisa momen tahanan dan radius of gradation profil CNTP CNP double dengan tipe 1 dan tipe 2 sampai sini semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih Anda telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share dan klik lonceng. Dan Anda juga bisa mendownload file dengan mengklik link di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.